Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ibu tak cariin kemana-mana loh. Oh, iya. Ya Allah, ketemunya di sini. Ini sama anaknya dua. Iya, ikut jualan. Ikut jualan. Anaknya Ibu ada berapa toh Bu? Ada 5 Mbak. Anaknya 5. Iya. Ini yang kecil bubuk ya. Ya Allah, udah besar rek. Bubuk ya Allah. Ibu Dwi gimana jualannya, laris? Ya, alhamdulillah lumayan. Lumayan. Ya. Ibu ini tadi berangkat jam berapa? Tadi berangkatnya jam habis maghrib. Habis maghrib? Iya, soalnya kan sorenya hujan. Oh gitu. Ini Ibu Dwi itu jualan ini loh teman-teman. Kapur barus. Ya. Ini apa? Modalnya itu kan kalau sepi modalnya kasur buat belanja. Jadinya biasanya ada kayak apa? Buat alat pijat. Sama alat pijat itu. Iya. Belum bisa kelaan. Dulu kan saya pernah beli alat pijatnya ya, juga ya. Toh. Oh, ini karena kekurangan modal ya, Bu ya? Iya. Oh, ya Allah. Bisa bawa kapur barus. Jadi cuman bawa kapur barus. Wah, adiknya tidur loh. Ya Allah, adiknya ini kelas berapa, Ibu? Kelas 5. Kelas 5. Ya. Oh. Ibu Dwi, ini sekarang kalau boleh tahu sudah laku berapa, Ibu? Berapa ya? Apa? Laku yang ini 5. Kapur barusnya 5? Ya, ini satunya 3.000, laku 5. Oh gitu, ya. Jadi dapat uang 15.000? Ya, 15.000. Ini untungnya 1.000. Kenapa? Untungnya 1.000. Untungnya 1.000. Ya. Berarti kalau laku 5 dari tadi dapat uang 5.000. 5.000 terus kalau yang ini ya. Ini ada 16.000. Ya, laku berapa, Ibu? Baru laku 1. Untungnya 2.000. Oh, berarti dari tadi itu dapat uang 7.000. Iya. Untungnya ya Allah. Belum ada yang laku. Yang itu belum ada yang laku. Ya biasanya kan saya taunya bawa alat pijet gitu ya. Oh. Karena modalnya kurang ya, Bu ya. Ya Allah. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel ya. Sekarang saya berada di Margodadi 2 Surabaya bersama Mas Rizky Kentang ya. Sekarang kita mau menyampaikan amanah ya Mas ya. Ada titipan sembako dan juga uang tunai ya dari donatur Mas Rizky dan juga pakaian untuk Ibu Dwi yang setiap hari berjualan kapur barus dan alat pijat. Ya Mas ya, alhamdulillah banget kita juga sangat senang sekali ya hari ini bisa berbagi. Bisa berbagi menyampaikan amanah dari teman-teman. Oke teman-teman, jika kalian ingin tahu bagaimana kondisi Bu Dwi saat ini, kalian harus stay tune terus dan tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe channelnya Lili Alesari dan Rizky Kentang. Ya. Jangan lupa subscribe dan selalu dukung channel kita ya. Oke, kalian harus stay tune terus ya. Bocor ya, Bu? Oh, itu. Tampesan ini. Teman-teman, ini sudah ada Ibu Dwi ya. Ini kita mau menyampaikan ada titipan sembako dari Arusi Skincare ya. Dari Arusi Skincare. Teman-teman, ini sekarang saya sudah berada di kos-kosan Ibu Dwi ya. Dan
ini tuh ada titipan dari Arusi Skincare ya. Tadi itu dititipkan ke Mas Rizky Kentang. Dan sekarang kita mau buka dulu ya Mas ya. Iya, unboxing. Unboxing. Ya udah dibuka dulu. Ada rezeki untuk Bu Dwi dan keluarga. Ini ada mie instan ya. Mie instannya lumayan banyak ya. Ya Allah, Mbak Ari, terima kasih. Mie instannya banyak banget. Ya. Terus ini, ya, ini ada mie, ini. Ada ini. Ada biskuit kaleng. Wafer. Ya, wafer. Wafer. Buat adiknya ya. Terus habis itu ada, susu, susu kental manis. Kental manis. Ini ada kerupuk. Nah, buat hujan-hujan nanti cocok ini ya digoreng ya. Buat camilan ini. Iya, ada kerupuk ya. Ada kerupuk dan ada garam. 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 Terus ini ada keripik. Keripik apa itu Mas? Ini camilan lah. Oh, camilan, nah, camilan lah, ada keripik ya. Ada keripik. Oh, terima kasih. Ini ada minyak goreng. Goreng. Minyak goreng ya. Ini ada 1 liter. Odol sama sikat gigi. Ya. Ini odol sama sikat gigi. Ini untuk cuci piring. Cuci piring. Ya. Sama ada beras. Ya. Berasnya 5 kilo ya? Iya, 5 kilo. Alhamdulillah. Ya, teman-teman. Sembako untuk Ibu Dini. Ya. Terus ada baju ya Mas ya? Oh iya, sorry lupa aku. Ini ada pakaian dari salah satu donatur untuk Ibu Dwi. Iya. Iya. Ibu Pak, enggak apa-apa ya? Iya, Pak. Ini untuk cewek, Bu. Iya, untuk ibunya. Punya anak cewek, Bu? Punya. Ada 3 ceweknya. Oh, ceweknya 3. Iya, ceweknya 2. Ceweknya 3, cowoknya 2. Mudah-mudahan nanti cukup ya. Nah, ini Bu. Nah, ini ada celana, ada celana pendek juga, ada model jaket, sweater ya ini ya. Kaos. Nah, sama atasan juga bawahnya. Nanti bisa dicoba Bu ya. Ya, ya kalau ini ya. Tipannya ini sudah saya sampaikan ke Ibu Dewi semua ya teman-teman. Ya, ya Allah. Terima kasih ya untuk Arusi Skincare yang sudah nitip sembako untuk Ibu Dewi. Dan terima kasih juga untuk donatur yang sudah titip baju ya. Insya Allah bermanfaat ya Bu ya. Semoga bermanfaat ya. Ini ada adiknya yang cantik namanya Putri. Usianya berapa Ibu? 1 tahun. 1 tahun. Biasanya ikut Bu Dwi jualan karena masih minum ASI ya Bu ya. Oh ini ya yang ikut jualan ya. Iya. Sama anak yang cewek satu lagi tuh. Ada itu. Masih tidur. Masih tidur. Oh, yang usia berapa Bu yang ikut tadi? Usia 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun berarti SD kelas 5. Kelas 5 ya. Allah. Saya tahunya itu dari Mbak Lili Bu. Iya. Waktu itu masih usia 5 tahun, 5 bulan ya? 5 bulan ya, sekarang udah 1 tahun ya? Iya, udah. Itu udah hampir 5 bulan ya? 13 bulan. Oh, 13? 1 tahun lebih. Dulu waktu pertama kali aku ketemu masih 5 bulan. 5 bulan. Adeknya takut Mas. Iya. Mau nangis? Enggak, kenapa. Ya udah Bu. Oh iya, ini ada titipan lagi Bu, pas saya. Ada titipan lagi? Iya. Alhamdulillah. Iya. Ini enggak banyak sih Bu, ini ada titipan juga dari salah satu donatur
Nah, ini mohon diterima, mungkin bisa dihitung jumlahnya, Bu. Biar apa namanya teman-teman juga tahu. Iya. Iya. Iya, teman-teman, ada titipan uang tunai dari donatur senilai 100.000 ya. Ini dari donatur, mudah-mudahan ya untuk donaturnya selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya Allah. Selalu banyak rezeki dan bisa sering-sering bantu ibu duinya ya. Amin ya. Ya, terima kasih banyak untuk donatur yang sudah memberikan bantuan kepada ibu dui ya. Sangat bermanfaat sekali ya, Bu. Semoga rezekinya lancar agar bisa terus berbagi ya, Mas ya. Ya, amin. Amin. Amin ya Allah. Ya rezekinya adik ya. Nah, kalau boleh tahu jualannya di daerah mana aja, Bu? Jual di Pacuan Kuda. Pacuan Kuda ya, situ ya. Di sini terus di Ampel. Oh, sampai Ampel. Iya, sampai Ampel. Ampel, Mas, sampai naik Pandegiling. Apa, Pandegiling, naik angkot. Oh, angkot. Iya. Jam berapa aja, Bu, biasanya? Kalau pagi. Kalau pagi biasanya jam 9 gitu berangkat, kalau enggak jam 10. Oh, ini gitu. Tadi mau berangkat tapi masih itu enggak ada air lagi. Belum mandi, belum. Oh, gitu. Airnya mati ya? Mati mulai kemarin. Oh, gitu. Belum kok. Tadi kalau tadi kita ke sini enggak ketemu budunya, nanti kita cari-cari berarti ya. Iya. Kita ya, ikutan keliling-keliling. Kita datang sebelum punya berangkat ya. Iya. Karena Ibu Dwi kalau pagi berangkat, Mas, ke pasar ya, Bu ya? Iya, ke pasar. Ke pasar kalau pagi. Sampai jam berapa, Bu, kalau ke pasar? Di pasar mana, Bu? Kalau ke pasar, pasar tembok sini. Oh, pasar tembok sini, ya. Terus? Jam 6 sampai jam 9. Berarti kita pas, toh. Aku tadi ngajaknya itu jam 9:30 lah ke sini. Biar Bu Dwi udah pulang. Ternyata, Bu Dwi belum jualan. Ya udah, masih repot. Terus kalau itu, Bu, di daerah Ampel sama Pandegiling itu, hari apa, jam berapa gitu? Kalau di Ampel biasa itu Kamis sama Jumat. Kamis sama Jumat. Jam berapa Ibu biasanya? Ya berangkatnya sekitar jam 4 sore sampai malam. Jam 4 sampai malam, Mas. Malamnya gitu ada jamnya nggak, Bu? Mungkin jam 9 pulang atau jam 8 pulang? Jam 9 pulang. 9 pulang. Ya, kurang lebih. Jadi teman-teman kalau bertemu Ibu Dwi ya sedang jualan, dibantu melariskan ya. Biasanya Ibu Dwi rute jualannya itu di pasar tembok ya, terus Pacuan Kuda, Ampel dan Pandegiling sama ya, sekitaran daerah Demak sini ya, Bu ya. Iya, sekitaran. Ini ya kalau cari apa namanya? Kapur barus sama alat pijet itu ya, iya. Yang manual itu. Pengharum ruangan. Pengharum ruangan. Sama pengharum ruangan. Nanti bisa dibantu lariskan teman-teman ke budrinya ya. Ya. Ya udah, semangat ya, Bu ya. Iya, ada Bapak juga. Bapak enggak jualan, Mak. Ya, lagi ini sakit, Mas. Sakit. Oh ya, kakinya sakit ya kemarin. Ya Allah. Udah mendingan sekarang. Udah agak mendingan. Banyak itu kakinya Bapak sakit. Sakit apa? Kakinya kena kutu air. Kena kutu air. Oh. Oh, gitu. Ya. Jadi belum jadi belum bisa jualan ya. Iya. Ya udah enggak apa-apa ya, Bu. Alhamdulillah ini Pak ada sedikit rezeki ya, Pak ya. Alhamdulillah. Ya, saya sebagai kepala rumah tangga sini mewakili keluarga saya menyampaikan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga donatur sama Mbak sama Masnya semua sehat walafiat. Amin. Ya Allah, terima kasih ya, Mbak. Yang banyak. Amin. Ya Allah. Ya nanti kalau barangkali ada titipan lagi buat Ibu Dwi, insyaallah kita sampaikan ya. Ya, Mas ya. Iya. Ya sudah, gimana kita mau balik dulu? Boleh? Ya, soalnya ini kita masih ada lagi yang amanah yang belum kita sampaikan, masih ada satu lagi. Masih keliling lagi. Iya. Ya sudah, Ibu, kita mau pamit dulu ya. Terima kasih untuk para donatur ya. Terima kasih untuk Arusi Skincare dan donatur-donatur lain yang baik hati yang sudah membantu Ibu Dwi. Terima kasih. Jangan lupa bantu lariskan dagangan Ibu Dwi ya. Iya. Ya karena untuk beli kebutuhan sekecil. Karena berbagi itu indah, teman-teman. Iya. Ya. Oke. Ini ada suami dari Ibu Dwi ya. Iya. Ya. Donatur sama rekan-rekan semua. Iya. Semoga lancar semua. Amin. Rezeki yang banyak. Iya. Lancaran, sehat. Sehat sentosa. Amin. Ya, Bapak juga hati-hati ya kakinya. Ya. Bapak itu masih sakit, teman-teman. Selalu diberi kesehatan untuk keluarganya berdua. Iya, Pak ya. Sama-sama. Amin. Terima kasih.
Yaudah, oke teman-teman, kita mau balik dulu ya. Ya. Jangan lupa untuk terus berbagi agar juga kita lancar. Ya. Oke teman-teman, see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Iya. Ibu saya pamit ya. Ya, ya Allah, semoga bermanfaat ya Bu ya bantuannya. Ya Bapak ya, semoga cepat sembuh ya Pak. Iya. Ya udah kita mau balik dulu. Balik dulu. Oke, ya. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.